Oke. Okay. Apa-apa? Lokasinya mana nih? Ah, enggak mau ah. Itu pemancingnya tuh. Tadi kalau ketemu di sono gue beliin. Tuh. Kenalan lagi tadi, cewek. Mana Ipai? Nih suaminya nih. Nih istrinya. Assalamualaikum, hari Rabu 7 Oktober 2023 November 8 November Hasan Pak, Hasan udah dipinggirin sama As. Gerobak masih aman, stiker lewat komplek Ambon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini? Jamnya pada ini lagi, jamnya pada rusak. Pokoknya jam 2 lah kurang apa sekiraan lah. Banget. Bos Gusen. Ini kok rame banget sih. Ini. Banyak yang apa? Sumbangan. Mau ngambil besi nih ke apa? Toko besi Hasan. Cuacanya cerah hari ini, alhamdulillah. Cuacanya baterai cukup besar. Oke, okay. Lewat komplek Ambon, terus pabrik balon, pos Pol Kapuk sama udah sampai Atanan. Terus ya sana. Oke, lanjut lagi guys. Bensin. Bagus nih guys, pemandangan guys. Kanan kiri bagus tuh pemandangannya. Tetap. Guys, buat cerita harian Mas Risuju. Tugasnya sehari-hari ya ngirim, nganter, ngambil. Apalagi ya? Nih, kita udah sampai Pos Pol Kapuk sebelah kiri tuh, Pos Pol Kapuknya tuh. Mobil putih, Pos Polsek Kapuk. Saya mau belok kanan. Lokasinya enggak jauh sih. Oke. Belok kanan. Gantian guys, ini nggak ada parkirnya, gantian. Ini sering macet nih kalau sore pas hari rame. Ayo, siap. Oke, lanjut. Untung baterainya habis dicas. Oh iya, sisain baterainya nih buat sore ntar main bola sama PSPFC di lapangan Polsekem Rawabuaya. Oke, hari ini video ambil bahan-bahan apa buat bengkel Laskar Abadi. Oke. Jangan lupa like, comment, share. Ini lokasinya di depan. Oke, lihat spion dulu, aman nggak nih? Kosong nggak? Oke, langsung ke kanan. Ini dia lokasinya. Toko besi Hasan ini udah lama nih, nggak kanan. Ngambil apa ya? Ini kayaknya nih. Bos, tahu nih karyawannya, tahu saya bikin YouTube tiap hari. Bos. Ini semua ya? Siap. Lagi gak ada orang, lagi pada keluar.
Nih, mau dibawa pulang semua nih. Plat strip sama behel. Ini dibawa gak ya? Tau lah. Coba lah saya angkut-angkutin dulu. Saya taruh mana? Saya taruh sini nih kameranya. Saya gak bawa asisten kamera. Jadi saya seperti biasa, saya angkat sendiri dah. Nih kameranya saya taruh sini nih. Wah, kameranya kepanasan. Saya juga sih kepanasan. Saya jatuh. Tuh sering jatuh. Saya lah gak apa-apa lah. Biasa. Oke, baterai cukup guys buat buat apa? Dokumentasi lapak Pak Hasan. Oh ya, Pak Hasan tuh udah almarhum. Dari Pak Hasan terus turun ke anaknya, terus dari anaknya ganti orang lagi. Berarti udah 3 generasi. Masih langganan bengkel Karya Badi Pak Karno. Udah lama nih, tahun 2007 kan. Oke, selesai guys, siap. Kita arah balik. Oke, harus sabar. Bawa mobil harus sabar. Hati-hati. Siap. Oke. Lokasinya dekat daerah jalan apa nih? Mangga Ubi. Iya, itu bagus Angke. Apa namanya? Peternakan, ya jalan peternakan. Pospol Kapuk lah, kanan ke mana Kapuk, kiri ke Kapuk Ambon. Oke guys, ngirit baterainya juga nih buat tes sore lagi, ngeplok lagi. Oke, siap, kita di rumah. Assalamualaikum. Maaf guys, saya mampir. Siapa yang manggil tuh? Maaf nih, saya mampir di pinggir jalan. Aus nih, mau beli ST Solo. Ya. Ini yang bagian S-nya. Oh, ini S-nya ya? ST Solo ya? Iya. Oh, siap. Oke. Okay. Apa-apa? Lokasinya mana nih? Ah, oh, mau ah, jangan di, ah. Jangan, tutup aja, tutup masker. Lokasinya ada di jembatan Komplek Ambon. ST Solo. Siap, ini habis pulang ngambil barang. Mau stikernya gak? Mau stikernya gak? Emang apa? Ya kalau gak diizinin saya gak ngambil. Yaudah, makasih mbak ya. ST Solo, segera, oke siap. Izin dulu guys, mbaknya gak mau di videoin. Oke dah, apa-apa. Yang penting saya promosiin. Ayo bos. Buat YouTube. Hah? Buat YouTube. Buka YouTube. Iya nih tuh.
Kita mampir. Judulnya ST Solo. Itu suaminya kayaknya. Cuman mbaknya malu. Tuh mbaknya malu. Oke, udah ada berapa tanya apa nih? Keramil. Yang daerah sini tahu lah pastilah. Tadi saya mau ajak ngobrol, mbaknya nggak mau. Ya udah, saya nggak maksa. Saya udah izin. Oke lah. Jadi ST Solo ini lagi viral-viralnya nih tahun 2003 nih. Jadi lagi apa ya? Lagi demen-demennya aja saya ngevlog-ngevlog ST Solo buat ngisi konten harian Mas Kisujuk. Oke. Buat durasi sih sebenarnya paling bagus video itu 4 menit lah. 5 menit. Ini perumahan apa namanya? Cengkareng Indah. Ini kemarin ada yang nongkrong di situ, manggil-manggil saya, bang, bikin channel bang. Iya, saya nggak kenal, tapi dia kenal, karena saya sering apa, video-video gitu. Mungkin dia dulu pernah order besi kali sama ini, usaha tengkelas. Oke, jangan ditiru guys, yang negatifnya ya, ambil positifnya aja. Oh iya, esnya belum saya minum nih, bentar, saya ambil posisi minum dulu, oke. Tadi kalau ketemu di sono gue beliin. Kenalan lah. Ketemu dia saya pas beli ST Solo, saya beliin tadi. Ketemunya di jalan sih. Yang tadi tuh yang bawa motor, yang depan itu pas waktu saya nge-vlog ST Solo, si Dewi tuh yang deketin tuh saya yang ada videonya. Dia minta beliin, dia pas bareng sama anaknya si Ujang. Jang, mau gak sekalian? Ya udah beli 3. Ya saling inilah, kalau ada rezeki bagi-bagi dikit lah. Oke, durasi udah cukup lah 4 menit nih videonya. Nanti kalau ada lagi bikin lagi ST Solo. Oke, sehat semuanya, penonton diberkahi, lancar rezekinya, utang-utangnya lunas, amin. Jangan bosen-bosen guys, ikutin Mas Kisujuk. Oke, setiap hari selama masih sehat, lancar usaha rezekinya, teman-temannya baik-baik, kontennya berjalan terus. Oke, ini dulu saya langganan ini nih, es ini nih. Oke dah, siap. Oke, udah mau sampai. Apa sih guys, siap. Oke, bos. Lonti, ini lonti langganan saya. Kalau lonti baju sih, set ini video ST Solo sampai rumah. Ini dia Bengkelas Karya Abadi. Oke, kita langsung ambil kanan. Ini platen. Ya, pas, pas. Kurang mundur ya, platnya. Pelindes, tuh pelindes. Oke, yuk, kasih guys. Udah sampai. Alhamdulillah. Woi. Nisa, ada Nisa. Ayo, ayo, Nisa. Ada lari, Nisa. Nisa. Mana ayo? Mana ayo? Mana Nisa? Mana Ipai? Nih suaminya nih, nih istrinya, pengantin baru nih. Nih anaknya. 7. Oke, makasih kita. Dadah. Main bola. Bola mana tuh? Mana Bima? Hah? Bima. Dia mana ada nyokapnya? Waduh, videoin bola. Iya, kalau ini kemarin saya. Yoi, selesai.